Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Semalam saya berjanji untuk hadir ke IPD Ampang untuk bekerjasama dengan pihak polis menyelesaikan report tuduhan dan juga ikat jamin yang tidak selesai, katanya. Bagi saya, perkara tersebut adalah salah faham. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, apabila saya ditahan reman kerana satu report yang mengaitkan saya dengan senjata api, yang saya tidak berbaju, senjata pistol dilihat ya, seperti pistol di pinggang saya menjinjing seorang budak, tetapi saya ingin nafikan itu adalah bukan saya ya, itu adalah gambar yang telah disunting, yang telah diedit ya, kepala lain, badan yang lain. Dengan report seperti itu saja, saya telah pun direman di dalam hospital KPJ Ampang ya, Ampang Puteri, selama 3 hari. Dan saya juga ya, telah pun dituduh oleh Ampang, Mahkamah Ampang dan Shah Alam kerana memecahkan botol arak. Saya memecahkan botol arak tersebut memprotes kepada kerajaan negeri yang ingin mengadakan pesta arak di Selangor, dan juga tuduhan menceroboh kedai judi. Bukan saya ceroboh ya, terlalu banyak kedai judi ketiga itu di dalam negeri Selangor. Jadi apa yang saya lakukan hanyalah bersifat politik. Saya bukan seorang penyanyi, penjenayah. Saya bukan ya teroris, pengganas. Saya adalah pemimpin politik, pemimpin masyarakat yang ingin mendedahkan apa yang berlaku di dalam kawasan kita yang masyarakat bimbang. Jadi saya sebagai seorang pemimpin mendedahkan, dan saya telah pun dikenakan tindakan dan hukuman lebih daripada 9 kes ya, yang kes termasuklah kes yang dahulunya telah pun ditutup, KIV, NFA dibuka kembali untuk siasatan. Saya bukannya menolak perlaksanaan undang-undang terhadap saya, tetapi apabila yang berlaku terhadap saya ini, nama saya disenarai hitamkan dan diletakkan sebagai langkah keselamatan khas oleh PDRM, perjalanan saya ke luar negara disenarai hitamkan oleh pihak immigration, rakan-rakan saya yang 2 tahun dahulu terlibat dalam gerakan baju merah ditangkap dan dituduh. Sekarang ini, minggu lepas, pihak SPRM menyerbu kediaman saya, ofis saya dan beberapa tempat yang lain. Semalam sepatutnya saya hadir pada hari ini, tetapi saya bimbang daripada semalam hinggalah malam tadi. Rumah saya dipecah, diserbu oleh anggota polis. Kediaman ibu saya, pejabat saya ya, kediaman rakan-rakan saya. Jadi ini yang membimbangkan saya untuk saya hadir hari ini ke IPD Ampang, walaupun saya telah pun berjanji semalam. Saya melihat ya, satu demi satu demi satu ya, reman, jamin, reman lagi, jamin lagi, reman lagi, seolah-olah tidak mahu melepaskan diri saya. Jadi saya bimbang apabila mereka dapat memegang saya dan saya tidak mempunyai peluang lagi untuk bersama-sama dengan masyarakat di luar sana untuk menyuburkan sistem demokrasi di negara kita ini sebagai seorang ahli politik. Saya yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh polis pada hari ini dan juga pihak SPRM, mereka telah pun mendapat tekanan daripada government of the day, iaitu kerajaan pakatan. Saya mohon kepada Menteri Keselamatan Dalam Negeri iaitu Tan Sri Muhyiddin memberikan jaminan kepada saya, seorang pemimpin politik, seorang pemimpin aktivis, supaya tidak dizalimi, tidak diinaya. Saya melihat apa yang berlaku kepada saya pada hari ini, seperti mana Tun Mahathir melakukan kezaliman kepada Anwar Ibrahim dan rakan-rakannya ketiga dahulu. Saya bukannya penjenayah,
saya bukannya penjenayah, tetapi saya diperlakukan seperti penjenayah dan teroris sekarang ini. Jadi bagaimanakah kita nak menyuburkan sistem demokrasi di negara kita ini, sedangkan pemerintah yang diberikan oleh, yang diberikan mandat oleh rakyat, ia menjalankan sistem kuku besi, menekan lawan mereka. Saya yakin dan percaya bukan saya seorang saja yang akan dikenakan tindakan seperti ini. Rakan-rakan saya yang lain, ya, satu demi satu akan diberi tindakan. Jadi saya menyeru kepada kerajaan pada hari ini supaya tidak bermotifkan, tidak meletakkan dendam kepada lawan. Ya. Mandat yang diberikan sepatutnya untuk memakmurkan, memajukan dan mensejahterakan negara dan rakyat negeri Malaysia. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat negeri, seluruh rakyat Malaysia tentang apa yang berlaku. Ya. Hari ini, bulan Ramadan, bulan puasa, ya, daripada hari pertama Ramadan saya diburu sehingga hari ini saya masuk ke dalam hospital. Saya bukan melarikan diri. Saya ingat kes tersebut sudah selesai. Rupanya ada lagi yang cuba, ya, ditahan saya, direman kembali. Sampai sekarang saya masih belum sehari pun dapat menunaikan tanggungjawab saya sebagai umat Islam bertarawih, ya, seperti tahun-tahun yang sebelum ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak dapat bersama-sama ke IPD Dang Wangi. Saya bimbang keselamatan saya, ya, saya akan terus dikurung oleh pihak polis kerana mendapat tekanan daripada pemimpin-pemimpin politik. Jadi saya berharap, ya, tolong jangan inaya saya. Apa yang saya lakukan sebelum ini adalah bermotifkan politik semata-mata. Segala-galanya, ya, segala-galanya, kiri, kanan, depan, belakang, saya ditekan sekarang ini. Jadi adakah ini yang dilaungkan oleh kerajaan sekarang ini sebagai kerajaan yang lebih demokrasi untuk rakyat Malaysia? Assalamualaikum.